Jika kita suka menghukum orang yang berdosa, lihatlah bagaimana sikap Rasulullah terhadap mereka. Inilah kisah seorang sahabat Ansar yang mencium perempuan bukan mahramnya. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi pernah menyebut satu hadis sahih berkenaan seorang sahabat Ansar yang tersilap mencium satu perempuan yang bukan mahram ataupun isterinya. Hadis dari Ibnu Mas'ud, anna rajulan asaba minam ra'atin qubla. Ada seorang yang sengaja mencium seorang wanita bukan mahram kepadanya. Ia pun mendatangi Nabi menceritakan kesilapannya. Nabi diam, tidak menjawab apa-apa sampailah Allah menurunkan surah Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Dirikanlah solat siang dan malam dan kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Lelaki itu bertanya Nabi, ya Rasulullah, alihada. Ya Rasulullah, adakah ini untukku saja? Jawab Nabi, lijami ummati kullihim. Untuk seluruh umatku yang berdosa, Allah juga mengampunkan. Dalam ayat tadi, Allah mengajar sang pendosa untuk menjaga solat dan membanyakkan buat kebaikan demi menghapuskan kesilapan. Inilah penyelesaian yang Allah berikan untuk pendosa. Ayat ini membuktikan terbukanya Allah dan Nabi memaafkan sang pendosa. Sudah tentu jawapan Nabi ini mengejutkan sahabat tadi. Ia beranggapan mungkin baginda tidak akan memaafkannya dan Allah akan murka kepadanya. Namun sifat memberi maaf yang Allah pamerkan ini sangat membantu sang pendosa. Bahkan siapa pun yang melakukan kesilapan sebegini, apabila ia benar-benar menyesal, Allah pasti memaafkan. Di sinilah kita diajar untuk selalu membuka ruang agar sang pendosa dapat kembali kepada Islam. Cuba bayangkan kalau Nabi terus mengherdik sahabat yang berdosa itu, maka itu menjadikan Islam tidak meraih orang yang silap untuk pulang ke pangkal jalan, bahkan akan menjauhkan sang pendosa dari Islam. Bagaimana dengan kita? Adakah kita berlapang dada untuk menerima orang yang pernah buat silap di sisi kita? Selagi mereka yang pernah silap itu ingin memperbaiki kesilapan mereka, maka kita kena berlapang dada untuk menerima mereka kembali. Tirulah Nabi dalam perkara ini, kecuali mereka yang berpura-pura insaf. Itu kita kena hati-hatilah. Kisah ini bukan menunjukkan keizinan untuk bermudah-mudah melakukan dosa, tetapi lebih kepada jika berdosa, Allah masih sudi menerima kita. Ini bukan sekadar cerita, tetapi transformasi yang perlu kita buat untuk mencapai misi kita. Terus kuat demi Islam, syiarkanlah untuk menjadi terbaik. Assalamualaikum.